Ya, baik Ronald dan juga sahabat Sonora, hari ini Jumat 18 Juni 2021 di Balai Kota DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, dan Pangdam Jaya, Majen TNI Mulyo Aji. Meski tidak disebutkan secara rinci, namun Anies mengatakan pertemuan tersebut fokus pembahasan pada penanganan COVID-19 di ibu kota. Anies mengimbau warga Jakarta dan sekitarnya agar tetap di rumah kecuali untuk kebutuhan mendesak dan mendasar. Berikut keterangannya di Balai Kota DKI Jakarta hari ini. Kita semua sedang fokus pada masalah penanganan COVID. Begitu banyak saudara-saudara kita yang terpapar, kita semua fokus pada keselamatan. Kita menganjurkan kepada seluruh masyarakat di Jakarta dan sekitarnya untuk di rumah saja. Menganjurkan kecuali ada kebutuhan yang mendesak dan mendasar. Ya, Sabah Sonora diketahui sebelumnya Kapolda Fadil Imran telah menyampaikan bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja karena lonjakan kasus positif COVID-19 meningkat drastis. Pemprov DKI bersama Forkopimda mengimbau masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan, menjauhi kerumunan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.